Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi, yaitu unboxing tentunya baju tidur. Di sini, ini nih, lihat kan kameramen. Ada 2, 4, 6, 8, ada 10 bal. Ada 10 bal baju tidur ya yang masuk. Jadi kita akan unboxing 1-2 ini dulu, karena waktunya nanti terlalu panjang kalau kita bongkar semua, dan tempatnya pun terlalu sempit ya. Jadi 2 bal 2 bal. Oke, ikuti terus videonya. Ada baju tidur apa saja di dalam kotak ini. Wah, ini agak ribet nih kalau baju tidur. Packingannya rapi dia. Siapa itu? Oke. Bal pertama sudah ada di sini, Patricia Kulot ya. Patricia Kulot. Wah. Patricia CP. Ada kulot lagi. Ada CP Patricia. Kulot. Kulot lagi. Kulot itu yang 2 celana ya? Kulot yang 2 celana nggak ada masuk lagi. 2 celana dia, ada panjang ada pendek kan? Itu semalam ada yang nanya. Tapi kita lihat aja ya. Mungkin biasa ada Tessa itu ya. Dari merek Tessa dia 2 celana 1 baju. Ini dari Yomi. Ini baru dengar Yomi baru masuk nih. Patricia. Jadi bagi teman-teman yang baru buka usaha di baju tidur, pilih merek-merek yang sudah terkenal atau yang paling banyak dicari orang aja ya. Seperti ini Patricia, Tessa kalau untuk kaos, Dailylan. Ini Patricia Kulot. Tapi kelemahannya kalau kita jual barang yang sudah terkenal, kita tidak bisa ngambil margin terlalu besar karena barangnya udah pasaran ya. Di sini ada CP Jumbo Patricia biasa ya. Ada kulot lagi Patricia Premium. Patricia Jumbo biasa ya. Jumbo biasa sama Jumbo Premium bedanya di warna ya. Iya Kak Ika ya. Ini ya, yang biasa dia lebih ngejreng. Hah? Muda. Yang biasa muda warnanya. Kalau yang premium tua kan, lebih soft dia. Ini goni dan plastik di dalamnya masih bisa digunakan. Ini Yomi PP.
CP Jumbo Patricia. Oh, ini satu goni ini isinya Patricia semua. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, ini bayarnya cash? Tidak. Ini kreditnya, teman-teman. Jadi ini kredit TOP 30 hari. Dan yang punya konveksi baju tidur ini belum pernah jumpa sama kita. Berani ngasih utang hingga ratusan juta. Letakkan dulu. Ini baju tidur. Oh, ini baju tidur, guys. Kulot ya. PP James. Agnes. Rp14 juta. Oh, ini belum pernah nih kita review. Nanti akan kita review setelah kita bongkar bal ini ya. Ini baju tidur terbaru. Baju tidur apa namanya nih, Kak? Agnes. Agnes satin. Kain katun. Ini ada yang PP, ada yang CP. Ya, mereknya merek Agnes. Baju tidur Agnes. Tuh, kok ditaruh semua. Cek, ini ada Patricia juga. Oke, Agnes. 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 Monica. Agnes yang ini, Agnes juga. Tapi premium. Baju tidur Agnes. Coba tes satu ya. Oke, kita buka nih satu. Kayak mana modelnya? Oh, kainnya lembut sekali. Kain katun lembut. Nih, Agnes, bajunya seperti baju apa namanya? Kulot ya. Baju-baju. Oh, ini selain bisa dipakai untuk tidur, celananya panjang. Panjang. Tuh, sini CP. CP premium. Kok pendek ya? Oh ya, sama abang nah. CP celana panjang, baju lengannya pendek. Nah, ini dia. Untuk kainnya lembut. Untuk review selengkapnya nanti di video selanjutnya. Kita mau hargain dulu. Oke.
Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.